Berita USD CAD tanggal 9 Mei tahun 2022, USD CAD naik ke level tertinggi 19 minggu atau 1,2919 di tengah kuatnya dolar Amerika, setelah data ketenagakerjaan Amerika yang positif meningkatkan ekspektasi pengetatan moneter lebih lanjut oleh The Fed. Dari Kanada, Bank of Canada, BOC, juga diperkirakan akan melanjutkan sikap hawkish lantaran tingkat pengangguran di Kanada mencatatkan rekor terendah yaitu 5,2% pada bulan April. Gubernur BOC Tiff Macklem mengatakan bahwa Bank Sentral siap untuk menaikkan suku bunga secara paksa jika diperlukan untuk menekan kenaikan tingkat inflasi. Tingkat inflasi tahunan Kanada naik lebih tinggi yang diperkirakan, dan mencatatkan rekor tertinggi dalam 31 tahun yaitu 6,7%, Bank of Canada telah menaikkan tingkat suku bunganya sebesar 125 BPS menjadi 1% pada tahun ini dan mengindikasikan akan menaikkan suku bunga lebih lanjut lantaran ekonomi bergerak ke arah permintaan berlebih dan tingkat inflasi terus bertahan di atas target. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.